Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Tri Renaswan. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman semua baik-baik saja dan sehat selalu. Dan apabila ada yang sakit, semoga sakitnya cepat disembuhkan oleh Allah SWT. Kali ini saya mau beli jambu di awal musim ini. Ini sudah ada yang jual jambunya, dan nanti saya tanya itu jenisnya jambu apa. Ini di pinggir jalan, ini adalah jalur wisata menuju tempat wisata yang ramai. Jadi di pinggir jalan sini ada yang jual jambu air. Dan jangan skip, tonton video ini sampai habis, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, dan share video ini apabila bermanfaat. Lapan cekel semolin bu. Hecen su. Ini mutiara hitam. Cekel cong na lilai lah. Cong dah. Bicong dah. Cong lai dah. Enggak cita tu hai kai huan, enggak yo hai yutsu lai bicok kuai. Eh, tang sua bicok kuai. Tang sua bicok kuai. Naga ichen du sao? Sekarang? Eh, cekel. Dan cheng de ma? Dan cheng de xiang zhe ge. Zhe ge yi jin du shi 320. 啊,整箱的,整箱的比較划算。三百二。整箱的是小個的500,啊這個中的這個是800,這是1000。這個是這大。對,這漂亮的,最甜,最大。啊這個是800也是很好吃,啊這個是500,也是500。 这个是一样这个吗？对，一样。外面那一种就是蒸箱，蒸箱这种的，它这种就是比较白一点，就比较香，很漂亮。就这样，啊，很开，很开，就是很甜。这个是1800,500,500,800,1000。这个五千吗？ 16颗，16颗，这个也16颗，这个12颗，这个是最等级最好的，每一颗都超甜，它这种的落差，甜度是这个最高，嗯，这个甜度多少？要不要吃看看？好，我刚才切出来，人家都吃光了，我这边吃。 Ini dibungkus styrofoam satu-satu seperti itu, dan isinya satu kardus ini adalah 16 buah. Ini harganya, ini yang paling kecil ini adalah 500. 500 NT, ini 800 NT, dan ini adalah 1000 NT. Ini adalah yang pertama kali keluar ini. Enggak mahal jadi harganya. Ini adalah jambu black pear mutiara hitam. Ini suruh nyoba. Sangat manis sekali ini, suruh nyoba. Ini suruh nyoba yang nomor 2. Ya, kuyang. Ini 他看个人啊，有的喜欢吃这种啊，还有他吃比较甜的，就这种啊。Kalau yang ini banyak airnya tapi nggak begitu manis, tapi yang tadi itu sangat manis.
这个是一箱八百，两箱1500。这个啊，这个都要1000块的。啊，这个是1500的。因为这个哈、这个有裂，啊，这个哈、每个都没裂，还、有好吃。东西有分，我们都分级分得很好。啊，这种牛肉比较重，啊，这种比较轻。一样大小，这种会比较重。所以这个一箱，一箱一，一箱，很好吃啊。对。ini saya mau beli, saya mau coba yang paling mahal. Ini yang pink ke, atau yang mahal? Yang pink ke, pink ke, kalau. Saya lihat kamu motor tidak bagus, jadi saya mau yang pink. Hei, hei, hei. Packingnya saya mau yang rata, tapi biasanya itu kalau di bawah itu ada pegangannya, itu bisa ditenteng. Satu kardus itu harganya 1000 NT dolar, kalau dirupiahkan itu harganya 500 ribu rupiah. Satu kardus isinya 16 buah, harganya 500 ribu. Wow, mahal sekali. Yang baik cuma itu yang ya baik. Itulah harga jambu black pearl atau mutiara hitam di awal musim ini. Harganya sangat mahal sekali. Bagi teman-teman semua yang tidak paham dengan bahasanya, bisa komen di bawah ya. Insya Allah saya jawab semuanya. Ini adalah busnya jambu. Nah, seperti inilah orang Taiwan menjual jambunya. Ini adalah jenis black pearl atau mutiara hitam. Ini adalah jalur wisata yang sangat ramai apabila hari libur. Dan ini cocok untuk oleh-oleh, dibungkusnya sangat menarik. Dan sampai ketemu di video berikutnya. Ini saya akan unboxing dan saya ukur kemanisannya. Dan semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Dan share video ini apabila bermanfaat. Sampai jumpa di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.